Kembali lagi di channel kami Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Kabar akan Boy William yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Ayu Ting memang sering bermunculan di layar media. Tak sedikit khalayak media yang sudah lama menemani perjalanan hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William. Namun baru-baru ini Ayu Ting Ting dikabarkan sedang melangsungkan acara pertunangannya dengan Dana yang merupakan anggota TNI. Hal tersebut tentulah menjadi gambaran bahwa Boy William memang tak ada niatan untuk lebih serius menjalani hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Sebagai seorang ayah, Ayah Rozak tentunya sangat geram mendengar berita tersebut yang pada akhirnya Boy William tak kunjung kasih kepastian untuk putrinya. Doakan saja anak saya dengan yang sekarang. Kalau yang dulu-dulu itu buang saja sudah tak ada waktu lagi. Ucap Ayah Rozak.